Selamat datang di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Aziz Kota Singkawang. Demi mewujudkan pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih baik, RSUD Dr. Abdul Aziz memberikan pelayanan pendaftaran rawat jalan untuk pasien prioritas. Siapa saja yang termasuk pasien prioritas? Penyandang disabilitas, ibu hamil, anak berumur kurang dari 15 tahun, dan lansia berumur lebih dari 70 tahun. Berikut ini akan kami jelaskan bagaimana alur pendaftaran rawat jalan pasien prioritas. Pertama, pasien menuju loket 1 tanpa mengambil nomor antrian. Apabila Anda pasien lama, silakan tunjukkan kartu berobat dan kelengkapan berkas. Jika Anda pasien baru, silakan tunjukkan kartu identitas dan kelengkapan berkas. Selanjutnya, Anda akan diminta untuk menandatangani persetujuan umum. Kedua, petugas kami akan melakukan registrasi ke poli yang menjadi tujuan Anda. Ketiga, apabila Anda menggunakan jaminan BPJS, maka Anda akan mendapatkan STP. Keempat, Anda akan diarahkan ke poli tujuan dan menunggu untuk diperiksa oleh dokter. Terima kasih telah mengunjungi RSUD Dr. Abdul Aziz. Kesehatan Anda adalah prioritas kami.